Festival durian di lapangan Kecamatan Panean Kabupaten Magetan dikemas sedikit berbeda. Pengunjung bisa makan durian sepuasnya, cukup dengan membayar Rp100.000. Pengunjung terlebih dahulu membeli tiket yang berlaku untuk satu orang. Tahap pertama, pengunjung disediakan 3 buah durian. Dengan batas waktu 20 menit, satu pengunjung harus menghabiskannya. Apabila habis, pengunjung bisa minta lagi. Namun apabila tidak habis, maka sisa durian bisa dibawa pulang. Festival ini digelar sebagai upaya memperkenalkan durian lokal dari Panekan atau yang dikenal durian nak-nak. Habis berapa mas? Habis 2,5. Duriannya mantap, enak, besar-besar, 100 ribu bisa makan sepuasnya, silakan datang ke sini. Kalau menurut mas, program 100 ribu terus makan sepuasnya gimana? Bagus nggak? Bagus mas, bagus. Kan juga bisa dibawa pulang, jadi kita bisa makan lebih enak di rumah. Untuk mengenalkan durian Panean, kalau Panean itu punya durian khasnya sendiri. Dengan jargonnya kita, durian naknan, seperti itu. Terus ketentuannya seperti apa mas? Ketentuannya kita makan dalam waktu 20 menit, nanti kita jatah untuk satu orangnya, satu tiketnya 3 durian. Jika dalam waktu 20 menit nanti peserta tidak bisa menghabiskan, sisanya bisa dibawa pulang. Dan kalau jika dalam waktu 20 menit peserta bisa menghabiskan 3, nanti bisa tambah lagi gitu, dengan kelipatan 1. Selain mengenalkan produk lokal, Festival Durian juga sebagai upaya membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. M. Ramzi, JTV, Magetan.